di maulaha ka pangeran eta nafsi. Wadunta jeung mayang anjeun alistigoli kana katungkul biwadu ipil ibadati kalawan pirang-pirang kalakuan ibadah. Ini tosun eta kalungsur anhimatil alias inahimang luhun. Ibu Atoilah sasauran wapatan santrina. Santri Ibu Atoilah tadi ukur ku polot umur. Tadi ukur ku ilama santren. Tadi ukur ku alus baju. Sanajan ayana budak kene, bajuna teu pati alus, mah santren itu lono. Ngan ukuran santri Ibu Atoilah mah jaman nu hayang nepi enak Allah. Ya moga kahayang Allah mere jalan ilmu socakna bisa ningali, cepilna bisa nguping, lidahna bisa sasauran. Itu jalan ilmu. Sok tingali ku socak ting jadi ilmu. Sora kupingkeun ku cepil. Rasa sok rasa kinkuleta cing jadi ilmu nepi ka lotah jadi hayang nepi ka Allah cina soca ningali kana rupa koneng pare namun teka penak jalan balik ka Allah cina koneng pare nanyakeun ka lanceup ka adi ka tatangga ka baraya atawa ka ajengan ajengan jalan tepi ka Allah cina ningali koneng pare kamana ya teh. Bapak-bapak tos ngajaran narosin kitu teu acan. Ibu-ibu geus aja narosin ka bapak teu acan. Leherena bingung memang. Bapak-bapak geus ngabartosan ka ibu jalan tepi ka Allah tina soca ningali kana pare koneng. Geus ngabartosan can, Pak. Can. Lamun ku bapak ka hartos ayeuna rek ngabejaan ka ibu-ibu nu teu ngiring ka dieu. Lamun ayeuna ibu-ibu geus ngartos ka kabejaan ka bapa-bapa nu teu ngiring ka dieu. Yeu. Lamun urang ningali kana koneng pare, aya nu pikir kalau mikir, pare teda. Teu bisa nyieun koneng, koneng teh teu bisa nyieun pare. Allah ngadamel pare jeung Allah ngonengkeun kana pare. Bisa ngonengkeun bisa timbul ya kodia kodia hendak nu bisa ngonengkeun pare. Boga kap mata pare konengkeun boga karep. Teu kalotak geus teuas pare nu koneng mah kitu teh. Hak jalmi teh sagus apal adatna pare koneng mah teuas bunga warta masuka mengkung malagama nyisakeun nepi ka panen nyuat jual. Kege lamun panen ti heula mah gabah keneh beung jual. Sebisa muda berkilat bertingkat tadinya tukang dahar tapi tukang dahar mun kira kitu ing balik kalau mah rek ningalkeun kana pare koneng geus ka pahia kodir mah hedat anu bisa ngeningkeun kana pare talajin jeung kudrot pahia kodir eta asma ari kudrot eta sifat ka sifatna di mana nya dat Allah kitu. Lina tawungkul atuh sok tangan tungkul kanap bisa nyangkun. Bisa ngasungkun, bisa pinu enak kudrot Allah, pinu. Dimana gus ayana sifat kapanit, dat Allah teh eta kanu ngabogaan sifat. Nah lamun ayana ukur Allah menengkun itu apa? Gawe. Ukur ngawasin karena sosok karawas gawe nak. Panangan kupat karawat gawe na. Nuboga gawe nyaksi kana pagawean ana. Ngotak ke disawah kuri kebon rasa disaksi beurang ku Allah. Asa deket aja ngalah. Tak. Buah na afal Allah pake dalih wujud Allah. Ya sadu kakur bahu. Bakar rasa deket aja ngalah. Dinanilah dengan rasa deket. Baya dibuka kentah Allah teeta. Ngarana muka siapa teteh gitu. Muka siapa teh sebada muha doro. Ay muha doro teh apa pake dalil. Mu mata kukup di arapan ke kamari pat ka Allah teh. Tadi nage kirmak kepakaian bodas teh. Pengingat ke kebon kasawah teh hati nage ngitin.
Ukup di arpah terang ayah nak gawe Allah kena bisa kena di arpah ka urang. Lain bisa urang ete tapi ayah nak Allah nggak bisa kenkuring ukup di arpah apa nak karawat tangtu pak ilna nuboga gawe nyati karena apa nak urang rasa bisa arti ku Allah. Ya selalu kakur bahu deket yang paling tidak rasa deket yang Allah cicing di arpah teh. Tak ayah mah berusaha kan dalam menghaji lamun ayna ayah imanan tika naik lain aja yang pakai dalil tapi apa pakai dalil sifat pakai dalil dah Allah pakai dalil kan uji Allah jadi saya jangan kena pikar pakai kali ini saya jangan saya kena pikar pas tapi ayna ilmu pikar badinya nepi ayna karena marifat ayna kalau dah pirang-pirang nepi ke arpa kan itu jasanya ya pangiran pang dituna jasanya itu ke arpa. Tak kendina ayana kabe iha nuker khutbah diri tu ya ya ke pangiran pang dituna tong dibawa dari dosa teh balik kalmur tong bawa dosa ke dia bebas ke mencarok dia sekarang bojona bebas ke tong kabawa ke ditu nanti kama kompana tu nanti dimana pika makompana yang musada ayana kalau longit teh. Oh, dosa muka bawa. Aku di dia lebih kambang kompana, lebih kambang musada. Oh, dosa begitu. Situ, ada sedikit duit nama keangan ya ilmu nak. Lebih kambang musada, cara kita arpa. Tak arpa teh, ayah arpa jasad di seorang ku jasad, ayah arpa di seorang enakku. Kolbu kuruh di besilu. Tak ada orang ayah nak. Kira ada tukar asbab. Hayang asbab dagang atau latani. Ayat kasabu balik pisam. Kasam. Maikumatilah iya kak ditajirin. Sedang kuala kun ditajirin kun. Da ayah jangan mati cicin cikal lo salah. Tong digawe. Ngan kabutuh mah dicukupin kuala. Ngan ulah mewah weh. Sakalina ayana merupa tuangan ma ayat kedahan. Nanti bisa mudah berkilat bertingkat saja. Meruup isuk-isuk ayat kedahan. Kager, meruup duhur ayat kedahan. Dua dikir isuk. Cukup sakitu. Man uuh ayana kena gade sawang gade kebun tu ayat. Cukup sakitu. Cara di Masjid Haram, seurjalnya ayana anu dikir wae di Masjid Haram. Nuruk patuangan, nanya ke kabeh tawah ka jalan. Ayana mau parinan, jajane geus. Lumpat deh ke masjid, gitu lah sate. Tidak ada orang, gitu lah sate. Gitu. Sakitu-kitu na paling wadah cahaya bang, gitu. Ada orang lah ayana. Misi nangkep tuur ayana saminggu gak. Asana mau kurang dahar. Nah, nupalai asbab sedang kualitas jirikan. Teka kebun, teka sawah, teka mana-mana. Tapi jag-jag weh. Eta kuali pernah kan gitu, ayam gitu ayak. Ayana kuali pernah kan yang tajir, ayam asbab. Kadang-kadang ayam asbab nama ayam nakadorong, kuningali. Jangan. Yang mungkin dagang kita ni mau bisa ngudang batu berkilat bertingkat berpangkat. Ayang asbab. Ayana tidak tukar asbab. Ayang asbab sedang kuala kudita jirikan. Aibi ayah saro lah kata gesa Allah ngebabarikan kanjin. Aku tak kena kadaharan. Kadaharan dibutuhkan kuanyin babari. Nguruk beteng. Ayah ternyata nyelna gitu. Kadang-kadang tersangka, minaya sulat tak kasih tina sakirat teh, nyangka anjir. Esok ayah rikin itu tersangka. Hari itu mah ayah nak panen pisawah sama disangka ada orang nak pada penyawah na lega. Untung dia pantas, pantas. Ya mah itu, dia kuah dilepas kentong ayah nak asbab, kajiri begitu. Nguruh patuangan, ayah kena dongkap. Atawa, itu ayah dia gitu teh, yang jago gitu. Tetap batunya sahaja yang kira-kira dah hari ini dan dikurangannya barang dan dilatih
tunggu deting barang dahar sana jangan lomba ke daharin. Barangke di mana makruh ke daharin, lestuman dahar seletik. Panari orang mah mayor lah ayo. Kalau muntuman dahari dia isuk-isuk, nanti ke arahnya dia ayah lopar dahari isuk-isuk. Kekurang dahari, tukang dahari dia nak itu. Namun dilatih mah orang itu karena kurang dahari. Kalau talak dia diberi ewe, kenwai semoga duit, oke dah tebutuh ya gitu. Kayak di mana-mana butuh, jual lah, atau jual hula. Itu nak pesak gulaga atau sekitar mana itu, saya butuh nama-nama. So, lanjutnya adina nyuhunkan, karisok bikin gitu. Ayah butuh lah orang gimana, ya gusti nyumpun anak-anak. Yo, ayah, kadang-kadang nubada di isal timbada itu, saya tidak sumpayu. Ayah nama kereta ditawarkan, dia ayah menyuhunkan gitu. Ah, kadang-kadang. Minasila tahtasi. Wajah Allah, indahkan mutmainatan, nafsakan mutmainatan, jengku Allah jadikan terbimbang diri kita gitu. Boro-boro anak kerai sahaja yang kerja itu terbimbang, bising kerewuh dia, itu susah. Nah, sebab nak, sebab kerayah hoyong, ayah nak, kerayah hoyong, artos tergaduh, bunga lagi gitu, seri lagi. Sahaja artos ayam dari kira-kira temanya apa? Susah apa yang kita gitu. Ngecepkan di Rasul, rumah wakapa pangalus na ayin angin kukun kajin kajin salah tika sasi kukun makola wakapa koiru muka tiwa anak makola harta bana saiti tapi kapak nyumponan karena kabutuh pasut itu butuhnya 10 ribu agaknya 10 ribu koiru muka tiwa anak duh alus tibatan ayin 100 ribu itu bisa barjama-barjama akan balas anak sur artusnya. Indah tak adur ini nalika susah nak kadaharam. Di nalika susah kadaharam, ku Allah diberi kurang dahar nate, kurang keboga nate. Tapi tak susah. Bunga, no sabab nak. Sabab gus ayah ku Allah tali. Hat mana nak ditanggul kena nak kalau ku macet Allah. Betahwe. Pemutali kotan bimolas. Jeng tak alung nagus ke Allah. Sabab berasa ditasoruk ayah ku Allah. Munkir ayana untung ku Allah diuntungkan. Munkir rugi ku Allah dirugikan. Mata atau kasadaka birohu. Pamata mana kasadaka kahrohu. Di mana ku Allah diberi untung, lain sida ayana bunga ku untung. Sehingga bunga ku Allah menguntungkan. Apalun ya karim hedat anu bager. Lain dadang dagang. Masa bahan masa ketetepan di tanjid kodim. Memang ujib kadunya, Allah bisnasiskan yang orang ku Allah diberi untung. Tina dagang. Dagang weh, diuntungkan ku Allah. Itu kan bagir Allah. Meret ke fungsi digawe. Tau ningali kena gawe urang. Dan urang gawe ke ku Allah digawe ke nana. Wa mata mana aka asadaka korong. Di pitoyong teh, tanggang teh, di kampung tengah lingkung. Dipaksa ku Allah. Eta teh kohar, Allah tinggal cicing. Maka dicicingkan. Kering weh pang digawe. Ah, rizki jaman itu damang kadang-kadang itu mesti diteangan. Kercager manyangan tebenang ya teteh. Tapi akhirnya kerja damang mah haladin. Weh paling kopi susu ah campur gitu. Akhirnya sehat madagang tenepi tadinya. Tapi akhirnya kerja damang mah. Loba no ngintun gitu. Dan teori Allah lain aina ngarizkian nu teu damang cina teu damang ngan budak na incuna sareng pikiran ku Allah Taala teu damang bapana teori Allah mah kitu ka mana cina teu damang ka budakna ka paraban bari urang teu damang jadi nu gembulna mah nu calageur teori Allah kitu kita teori Allah mah kitu karena tukang dagang. Lubang nunggu temayar dibagiakan tukang dagang ke lubang nunggu temayar. Sebab yang mau temayar itu harus bantuan mau datang ke di masar. Maka tukang dagang itu nggak mungkin dianyukan temayar begitu.
Namun emos kadinya kira-kira nggak ke tukang dagang atau dianyukan itu dibayar. Matan dibayar akhirnya teman-teman mau dosa gitu toh. Sekarang dorakan aloba sih ke tukang dagang istighfar tara gitu. Dan kalau dibagiakan, maka sadar loba nunganya itu bayar. Karena kayak imanan, ketetapan ditanjin kodim gitu teh. Milih si Eta tong dibayar, gitu weh. Bang jasa tenan, lo bandungan yuk temayar. Namun ayah imanan, gitu teh. Kata tupan ditanjin kodi, jika dibalas kuala kasa tungtung can dibayar, ganjaran sodako berang putih. Angot teri bayar na, reng digilirkin dosana, isukan dibikin kajaman nungan yuk temayar. Itu, tak alhamdulillah gusti, alhamdulillah abis jadikan tukang dagang lo bandungan yuk temayar. Mabrur tukang dagang, mabrur tukang dagang. Mau haji, mabrur juga sepena. Tukang dagang, mabrur. Mau juga juga sepena. Tukang dagang, mabrur, ke surga. Tukang tani, mabrur, ke surga. Are iya, ma, walau ditetepun di nata, jadi yang asbab. Jalan ngegadekin sawah. Tuh. Cep teori alo, eta sawah digadekin, mau ketembus di iya, kan digilirkin boga. Dan bersilah boga si etate. Yukoli mulai lah wanahar. Aing kawasan ngebulak balik berang yang peting. Nah, etat sawasnya rindu. Gilirkan sinap boga tetangga itu. Kecil hitungan mana enak marek namahan untung. Sabab belum jadi tukang dagang bisa hitung. Jika dikin 5 juta. Lu yang dipakai modal. Nyokotnya 20%. Misal kaya napayu kabeh. Bisa minggu teh. Opat 4 juta lalu payun, seberapa coba keuntungan anak. Ayana sebulan 4 kali itu, 4 kali sekian setelah tereka bayar, bari ayana orang buka modal, kode. Itu kepulangan, cek teori orang gitu. Cek kalau malahin gitu, sok. Dagangnya lo bandung nganyuk, temayar gitu. Jadi hitungan ayah, kandungan ewe, kayak digedean itu. Digedean deh, gede ke anak. Gede-gede, gede ke anak. Tuntungan tuh bisa mulang apa dilepas itu. Teori alu tadi. Ta wadun ta ala listigoni katungkul kana katungkul mayang katungkul di wadu ikil ibarati ku kalakuan ibadah. Nanti kata bisa asbab ke mayang katungkul kusabab ayana kalakuan ibadah teteh maka kita jadi gente ku Allah. Namun sebabnya sabab isuk-isuk tak sholat subuh kita setengah tujuh bakal keluar timatin. Dan cekan di Rasul tidak sholat tak asubah fakun makanakah hata petuasan ku. Paling Allah yakum boleh manjalasa makanan hujatan wa umratan. Namun ajin tak sholat subuh cali ketika ayam setengah tujuh mah. Bahwa kata bumi, dikir tasbah yang kalir, mata Quran. Tadi setengah tujuh baru kata bumi. Kualo di surat ke zaman itu, teh, tak sebuah jengganya ranah di jengumrah di berenak. Mata betawet ke sholat subuh di masjid lain. Nyasok itu kira-kira nak. Tara. Istri itu wakang udar mukenang tong itu teh. Tak sholat subuh teh, wiridan we, tak setahe. Hari capek wiridan, atuh sholat. Cangkul enak sholat tapakur, ngaji Quran sih, itu. Kita jam 11, kita lohor, lohor gadudi, ah, pada melan kita asar. Asar gaduh pada melan, setengah opat, kita setengah genep. Tak sakwasa putih, pinuh buka lakuan ibadah. Itu ayah kerkasawa ke kebun. Tak dipayangkan gitu. Rizkina kalau diberi. Man rizki tuh bermewang gitu. Sebutuh nak diberi kalau tak butuh. 10 ribu datang 10 ribu. Butuh 20 ribu diberi 20 ribu. Uwuh perlalajo mah. Kagren kenyan uwuh. Uwuh perpiknik kesik lu. Pas-pasan. Ayeuna hayang asbab kini totun animati nalias eta teh turun tina himan luhur kitu-kitu. Tadi himan arek ayeuna ka Allah ayeuna mah ka sawah ka kebon ka pasar ka pas kitu
Lira dati ka arujua, ilal hoki karanang harapun anjin kana balik ya, ita malu. Karena anjin tujuan ay nakamalu kay nama. Matag dikin la ilah ilo tujuan ay kamalu, dibere ko lo taso. Ay dongin na la irelote, lo ditatang ko sa kabeng malu kat mali, Allah tuh, kung lupi ka lo. Tapi dinangahilah kan dipakai pelet. Dipakai pelet ku tukang dagang, dipakai pelet ku ajengan gitu. Umang meleta tukang dagang iya ya, tukang dagang meleta. La ilaha illallah, la ilaha tinggali maluk obwa, tempoko nesate teka pulau kebeta kerjing kidul, datang ilang ditarik, karena diri manhanan. Supaya jel mati pulau tiwetan ikan kidul teh, balaya ke toko manhanan. Jadi peret dia jengan, la ilaha illallah tinggali kemalukan obwa. Mengarangan ilmu, tidak lo ditarik ke manihanan itu, mengarangan ilmu, teka dia tak kuri. Pandu pakai pelet kewajingan. Jadi lahirnya pakai pelet kewajingan. Ku pemimpin supaya enak kata-kata itu sererea, lahir hati ngali masyarakat coba, ilang ditarik ke anak kuri, kadir itu. Maka, anak kamu saya narik, kemilihan main. Pada tahu yang jadi pelet, man kana yuriduhaya sadunya, wakila marahu. Yang bertujuan kana dunia kumacalelo dibere sosa. Kof. Yang loba-loba lanya, kof. Yang loba santri, kof. Kayak gitu. Tuh. Yang loba numilih, nah, kof. Kaya salahu pilih lahiru, pilih lenar. Dan akhirat meluut, kecuali ya, tapi. Arah marahkan, menurut unsusun. Dabatunna la ilaha tinggal di ayana. La ilaha tinggal di kamaru koba. Ilah yang ditakang ke makhluk roba, lebah makhluk roba, jadi hiji-hiji, nah sangat kailah. Ilah teh yang hadiah tujah, mijami hakoi, tujuh dia. Sifat kanunggalan, perhimpunan, pisah kabeka tujuh dia, matak menjasa di urang, menyetek ke sholat. Mungkin ke roh. Roh anu ngamnyetir kan jasa di urang, ke nangtung urang, yang dibawa. Nangtung ke kuroh, rupu di mana, rupu ke kuroh. Itidah libak. Itidah ke kuroh, di roh-rohan, mau jasa di iya. Maka kuliru mirami robi itu ditasaruh kok enak Allah. Takmun Allahu Akbar ayana ruku. Bisa orang ruku. Ya terong bahwa ruku kita orang. Ditasaruh kok enak Allah. Jadi orang kan menuturkan tasaruh Allah tuh gitu. Dan bisa kuring. Nah maka la ilaha. Terlalu kenalunan makom bako datang ilalo nganiji. Kan ditakan ku malu koba. Ngit malu koba teh. Makom jambi. Tak, mudikin la ilaha illallah udah ganangkan. Jadi tepikin ku Allah sana. Ka Allah itu. Eh sama, temenan dunia. Dan singa yang ditinggalkan ku hati yang dunia mah. Maka cik Allah kekaripu-ripu. Mana masa mahina weh. Murut beteng ayah ke datang daharin gitu. Tak cik Allah cing kebuka sawah ke kena asal boga pare. Kebuka pare ke. Asal boga beas ya. Kebuka beas ke asal boga sanu weh. Semua sanggup asal dahar gitu. Itu dahar ya, asal jahat-jahat gitu. Dibalikin ke Allah. Hari iman balik pan ke manu. Tina ayana himah ayana kalau ayana balik ayana ke manu. Bada ta'an luki dilaki sanggup satu mantel ke pangeran. Kalau lam yakun namun telaya. Ya kafi abdi ila mukhalitota abna idunya aing kana campur anak dunya. Kecuali eta campur jeung anak-anak dunya. Anak-anak ngurusin dunya. Udah kana berkilat, bertingkat, berpangkat. Tima dina tingkah human itu abna idunya, eta pina itu mah. Dina tingkah anu anak-anak dunya cariin dirinya mun dipasang cikur bukti amat itu. Daragang weh. Lakana maka tangtu ayah. Yesi abdi takapian nyukupan. Idina atil himati dina hinana tujuan. Nah maka ayah. Si abdi teh cukup si hina tujuannya. Sebab enak ka akuan tadi. Sanggis taruh ka enak ka Allah gitu. Enak ka akuan. Tak namun munga haji tadi tuh. Munga haji teh tadi teh. Kapan sanggis hukum di Arafah teh.
Tidak wajib ngaji teh ya balang. Kita nggak balik dong. Nafsu dunia jeung setan itu. Karena jentukan itu kayak dunia di balendog di dia teh. Nafsu di balendog di setan di balendog. Oh, di nahate mah. Kamu tuh ngaji mati di itu. Nggak mau balik di itu. Dunia anak nafsunya jeung setan teh di balendog. Maka datang ke dia teh ampun usaha na teh kagantian udah pake ngaji kemari. Astagfirullah. Belum rampu sih teteh matang kasih di pura yang kegantian itu teh ini tujuan anak para wajib umakan wajib ala sarik kajaman suluk eta yang kufa yang cici sadik kewajiban kajaman wah yang tepi kalo cicinya cuma dina perkara aku mau nyisingkin kalau kan itu mah aku mau nyisingkin kaitu salik kalau pangeran tidak ikut mah. Cicing dina tingkah, anu dicicingkan kajah manusia, dina kita tingkah mulut tukang dagang-dagang, tukang tani-tani, tukang buru-buru. Dan, dagang tani jeng buru, itu anu tumatak nahalangan, karena jalan balik ke Allah. Nah, ke dagang lagi, pakai jalan balik ke Allah, ke tani lagi. Atau matak naon, mun urang ke dagang, ipanang nganyodorkan, alun nggak bisa ke dana, nah bandungan tasaruk Allah kena parang bisa nyodor ke dia bisa nampak padu musuh lebih kena apa lah teh kedagangan dia wayar lo jeng ridho salik bikan itu marido jaman usulung ke kuasa perkara mundirikian sepoy yang 10.000 ah ridho sakit dahar yang sekali dahar dua kali dahar tilu kali ridho sakit itu sayana mengarah ridho dina dahar masa ayana gitu urab jem urab dong sapo dahar ingat tak kena urab dong sapo weh urap daun sampo hege-hege. Nah daun sampo nanti kebon nanti. Mungkin disebut urap itu kayak kelapa nanti nes. Wiana Indramayu. Tarasina Kalipucang. Gulana Jampang. Pak Jawa sana mah gitu. Itu. Cabena pasir ucing. Gitu-gitu. Dipakai oleh urta. Akhirnya terus ngepiring. Jadi urap daun sampo digayam sagara karaos itu. Bota tengah gaya mana kita lembut gitu teh. Balas ridho. Dan itu ridho mah kia. Ayo dah aja ngurah dulu sampo. Hari ingat karena kali lipat. Ugur gue tuh. Kita teh kalau kak emut-emut itu suara berapa tuangan teh. Marem muka gitu teh. Ya terido tuh dah gitu. Apa ya tawala marah-marah ngatur salam Gusti Allah Ta'ala. Iro jahu kana ngaluarkin salik milik tina itu mah. Tapi kan ngatur Allah ngalang luar ke dia masuk tina etap pegawaian. Cik Allah Ta'ala cicing. Kayak dikeluarkan pun. Cuma cek lain cik Allah tak itu. Tukang dagang, dagang. Tukang tani-tani. Tukang buru-buru. Musuh lah dagang yang tani lagi rumah. Tak para wali telopa. Di tukang dagang doma, dagang daun di sabang sana. Jadi ulang di mana dipetakan kau jadi RT, jadi puluh, jadi puluh, jadi rakyat. Ya kan ilmu jalan lebih kalau itu. Walayah rujuk di gula karwa si salik, binafsikan apa salik. Tong keluar si salik teh, kudi di sorangan. Tong. Umaha ayan cek Allah. Berarti jeng pakar pansa, jeng karo sorangan. Tong. Atas gili syaitan ini jeng kupang godaan setan. Jeng kupang godaan setan. Dan setan mah. Mata cek setan ulang ngaji. Isinya mah perjalanan mana negeri kalau itu mata cek setan. Tong. Pang ulang-ulangan ngaji. Ahok kitab dia matang dia haji gitu. Nah setan mah ngagoda wae, kan urek sorat ngagoda, urek ngaji ngagoda. Ribut ya. Ngaos poe Sabtu. Dong dirancanakeun ti jumah mula gawe poe Sabtu teh. Murid ngaos ti peuting, ti beurang teh dirancanakeun tong sare disibukeun supaya ti peuting teh kudu kitu. Paling mah sakeun hadir ge bari nurutan ti teh. Jadi sobat dewek. Kadang-kadang teu hadir-hadir acan ti teh. Setan mah kitu. Kan Allah geus ngabejakeun inna syaitana lakum adunuin. Setan mah musuh ka mana jadi urang teh patak kidua dua. Kuduna ka setan mah nyeun musuh. Di musuh ana setan mah tong mesti ngajakan kana salat ge nyari ku setan diajakan tong bae. Ayeuna teh ah deukeut rumah haji urang kurban. Ti setan urang kurban. Kita teh setan kieu ka urang kurban. DKM ieu ngadewek-dewek.
Tajil matahari dan sakit bengar ruput itu. Nah dewek beri dewek itu. Nomor katan ke Arab oke siap-siap kan. Setan Arab ayah. Mutu ke Balenok, balik ke Balenok, enak tenepi karena setan nasi. Nasi yang dunia, balik ke pilih itu teh ampun. Kaciri itu teh setan Arab ke bawah nate. So, tijidah naik ayah anak-anak kapal. Ini turun teh nak kapal, itu bis ayah mawa potok permugari, itu teh. Itu setan Arab. Tapi datang ke dia nak mau ditanya, mang mau ditanya terus dia mau ditanya mang haji. Tapi yang aku makan tiba, Yesus salib tiba di kota nanti di nak pegat di nak rumah tangga seperti lautan. Mungkin itu tapi, walau di peta ke di nak tadi enak raka asbab utus pegat di nak rumah tangga lirik ibarat di nak lautan. Mual enak kapang Yesus anak. Wan ia dunyukin pangraksa, eta bila hitap kalau salah penyung perasa maka Allah gitu. Yang udah bila hitungan itu. Nah, kudu dicangkir ya mana yang nasabab namun ayah nanti dicangkir mana maka kita nak asuh panjir hati. Yang setan na sifat na poeta, hari iman sifat na cang. Jadi mun ayah iman tak jadi apa lah yang sifat setan mau asuh. Bu. Misin tahu dia, nyam sin tahu dia. Aku udah bila hitungan setan ni rajin gitu teh. Tapi, tak angat tena mungkir, angger weh. Mana mu tahu dek setan angut aina tahu na bari jeung di jogdogan mah wah bro eling ka Allah sok aina disalin basa we siga lain jogdog eta mah Allah alam.